Halo guys, hari ini aku nak panggang ikan. Panggang ikan guys, ikan basung. Ikan basung. Makanan ala kadar aja guys. Bakar tempurung dulu. Alamak itu. Oh my god. Itu rumah saya guys. Kampung-kampung je. God, panas. Panasnya yang pun. Maksudnya di sekitar rumah saya. Perigi. Okay. Oh yeah. Hidup ala kadar aja guys, hidup sederhana. Orang kampung, orang pulau guys, kampung pulau Mabul. Kasih mati dulu apinya guys, sebab kita mau ambil yang bara-bara saja. Kita dijadikan kayu api membakar ikan atau memanggang ikan. Suhunya panas guys, aduh ya ampun. Masih kotor lama. Letak dua tempurung supaya tidak jatuh. Okay.
ikan bakso. Ikan tersedap di dunia dan juga termurah di dunia. Hahaha. Kidding. Nama pula api ni mau padam. Okay. Panggang ikan cara tradisional. Simple tapi best guys, jangan main-main pula. Asap, asap. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi satu bintang. Aduh. Jarang-jarang saya buat video begini, sebab jarang-jarang juga saya keluar rumah. Bagi mati api dulu guys. Lemak tempurung terbakar. Bodoh terbakar. Oke. Kita ikan dulu. Aduh, apa tuh? Ikannya tidak perlu disiang guys, cuci saja, sedap, fresh, masih fresh.
suasana kampung yang mendamaikan. Aduh penuh, masih ada tersisa lagi guys, terpaksa ditunda dan ditunggu. Ini masak dulu, kemudian letak pula yang ini. Ambil kulit kelapa tua untuk menambah api. Orang Suluk panggil ini adalah bunut. Tidak tahu dalam bahasa daerah kamu apa, tapi kami orang Suluk panggil ini adalah bunut. Bunut. Letaklah guys. Proses pemasakannya guys sekejap saja. Sekarang kita mau balik nih, kan nampaknya mau memasak sudah itu di belakang. Kita balik satu-satu pakai tangan saja. Lama. Ikan bakar dimasak secara tradisi dari suku kaum Suluk. Sedap nih dimakan dengan putu guys ataupun siang lagi. Siang lagi ataupun bianban. Itu buatkan lada. Lada limau nih. Sedap nih guys. Kayaknya masih fresh kala KFC. Nah, separuh sudah mau masak, guys.
Asik klub ini. Wih. Kasih sama rata ini lebih dulu ya. Kasih sama rata. Makin padu guys. Letak dulu ini bonot yang bonot tidak perlu pakai kayu guys, pakai ini saja senang. Lari tiang saja supaya cepat masak. Cuma saja ini sudah masak, kita pilih yang sudah masak, kita angkat. Kalau mau bakar ikan basong aja, tidak perlu kasih keras. Dan proses pemanggangnya tidak perlu terlalu lama.
kalau prosesnya terlalu lama maka dagingnya keras dan juga rasa hangus. My God, panas. Nah, ini yang sudah duih.